Kali ini kita ada di Desa Tenganan. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tradisional di Bali. Mari saksikan videonya, bagaimana situasi terkini di Desa Tenganan, bagaimana keunikannya. Saksikan video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tenganan merupakan sebuah desa tradisional di Bali dan salah satu tempat wisata di Bali favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa tradisional ini berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di bagian timur Pulau Bali. Jika saat Anda berlibur ke Pulau Bali, ingin melihat budaya asli Bali, maka ada baiknya Anda mencantumkan Desa Tenganan sebagai salah satu tujuan wisata kalian. Masyarakat Desa Tenganan yang gaya hidup masyarakatnya masih berpedoman pada peraturan dan adat istiadat peninggalan leluhur. Mata pencaharian penduduk Desa Tenganan Karangasem umumnya sebagai petani padi. Sebagian kecil ada juga sebagai pengrajin. Penduduk di Desa Tenganan Karangasem dalam membuat hasil kerajinan masih menggunakan metode lama yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kerajinan khas penduduk desa antara lain anyaman bambu, ukir-ukiran, lukisan di atas daun lontar, serta kain tenun. Selain bentuk rumah dan bangunannya yang masih tradisional, para pengunjung juga dapat melihat aktivitas warga desa sehari-hari, serta dapat berbelanja kerajinan tangan dari warga desa yang khas dan unik. Kerajinan tangan itu cukup bervariasi, mulai dari anyaman bambu, lukisan tangan, ukiran, dan terdapat kain tenun geringsing yang cukup terkenal di kalangan mancanegara. Untuk membuat hasil kerajinan ini, warga Desa Tenganan masih menggunakan cara tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka. Selain itu, desa ini juga memiliki tradisi adat yang masih tetap diterapkan dan diyakini sampai sekarang. Salah satu tradisi adat yang cukup dinantikan wisatawan adalah perang pandan. Sehingga bila kalian yang ingin mengenal budaya Bali kuno sesungguhnya, berikut tampilan arsitektur bangunan yang masih tradisional serta dengan suasana alam pedesaan yang kental. Seolah belum tersentuh kemajuan zaman, Anda bisa berkunjung ke Desa Tenganan Pegeringsingan. Inilah suasana di Desa Tenganan yang masih tradisional dan keadaan desanya masih asri dan masih menyatu dengan alam yang hijau. Ini namanya Bali Banjar, yaitu Bali Banjar biasanya dipakai tempat untuk sangkep atau rapat warga-warga Desa Tenganan.
Fakta menarik di Desa Tenganan Pegeringsingan lainnya, salah satunya yakni kerbau di Desa Tenganan dibiarkan hidup liar. Untuk harga tiket masuk ke Desa Tenganan tidak ada. Namun, akan ada donasi yang diberikan pengunjung. Jadi namanya donasi, terserah pengunjung mengenai nominal donasi yang akan diberikannya. Bila Anda tertarik untuk datang ke salah satu desa tradisional di Bali, silakan datang atau berkunjung ke Desa Tradisional Tenganan Pegeringsingan. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta saksikan video Adi Purnama Family berikutnya. Terima kasih.